tengah nonton channel YouTube Sonora Bangka yang biasanya di radio, dan ternyata mereka tuh aku baru tahu ada YouTube juga Sonora. Ya mak, deh mak, di orang bayar mak 500. Kalau bayar aku cepet. Gitu ya. Nah itu namanya anak emak bener. Sesuatu yang menguntungkan. Kamu gimana? Mau? Aku. Ini kita mau ke acara pelantikan teh. Di mana? Di kantor menu. Kamu ikut apa baik? Aku ikut. Aku ngambil emak dulu, gak bisa nol. Nah, habis pelantikan tuh baru kita ngobrol-ngobrol. Jangan bingung ya kalau ngobrol pakai manggilnya pakai emak gitu ya. Gak apa-apa deh punya anak kayak gini. Karena emakku di rumah kan dek secikar nih. Nah, jadi yang mana yang cikar, ya lah emak. Selalu dianggap emak. Cari yang cikar gak? Bu, sedikit bu, dipanggil emak sama Munir gimana perasaannya? Ya agak bejik sebenarnya. Ya agak benci sebenarnya. Lah berapa kali aku panggil mak dek nule dia. Cuman nih karena kayak bapak disuruh lala namanya tidak gile gitu deh kan. Iya, ya, kok langsung jawab. Kok langsung jawab. Ya udah jawab. Tapi enggak apa-apa punya anak kayak gini kok. Tapi kamu lahirnya dari mana tadi? Main anu saya main Luwi sebenarnya. Masya Allah. Ya udah kita ke kantor. Ya, tapi kamu kayaknya nggak boleh masuk nih Munir sayang. Ya, kan kantor anu. Kantor. Mende anu pol PP pun bantai. Iya, aduh gue nggak kaku lulu sama dia. Ya udah. Jadi kamu bawa mobil? Bawa motor. Jadi gimana dong ini? Nama dia. Oh ini nih nih nih. Untuk ada emak kamu yang lain nih. DPP. Oh manggil emak deh. Ayo, mende. Jadi gila, gue tua banget main. Kalau di luar aku panggil emak imam. Kalau di panggil aku. Ya udah, kamu ikut ya. Ya, udah ikut deh. Sonora mantap YouTube, Sonora di like and subscribe men. Nah di SMP itu bener kata abang, ada banyak cewek-cewek lah melo kesenjangan, lebih kayak gitulah. Cuman aku santai momen tuh pas kelas 3. Dulu tuh di kelas 3 kami tuh ada di kelas foto ada dua kubu cewek. Nah kubu kawan kayak nenek, karena dia nih yang ngasih, yang di sini nih dah. Nah ketika bersinggungan kayak yang di sini nih ngelo. Sampai pas memang kepada dekat kami, ya anak kecil, ya anak hitam, ya segi-segi kecil, dia makan pucuk kates, bayangin, terus di SMP dia umur itu nangis. Hati-hati ayah. Pas kalian masuk ke STM, tapi kawannya kampret semua ini. Ingin sobat. Lama-lama gitu. Tapi aku bersyukur, karena dari dua orang tuh pas ada BP, munir. Nah, di situ lah mulai sedikit-sedikit terbentuk dorongan apa segala macam. Orang kok malu sebenarnya. Munir, namanya kayaknya sebenernya siapanya ya? Munir. Hah? Munir. Di KTP Munir? Munir. Bawa KTP dah? Adik bawa. Munir. Dia pecah nih kami, Munir. Sama yang enak tuh. Adik inisial dulu. Oh, inisial dia apa ini? Terdaftar ya dia. Nah, tanggapan keluarga gimana nih kak sekarang kondisi macam ini? Nggak jujur beda nih. Jujur, kalau jujur biasa baik bang. Mak aku sampai detik nih nengok video aku lucu-lucu tuh. Dek pernah kata, dek percaya kan? Pernah dulu ditayangin di Pesona kan? Maghrib makam itu salah pencet. Aku nak sembayang, lo udah selesai sembayang, mak kami duduk nengok. Nir sini kah? Sini kau, aw mak. Biasa beda DP. Tadi ketawa ada DP di Pesona TV waktu itu. Nah, kalau ada video baru, ada di sebelah rumah tuh. Agak saudara lah. Asap video baru, dia tuh yang selalu bilang kayak mak kami. Di, nih video Bang Munir. Di, nih video. Dek ketabe mak kami. Jadi kalau di rumah tuh flat bang, kayak yang santai. Jawaban lucu lah. Mak kami itu tidak percaya kalau sampai sekarang nih berhenti gitu kan, dan mak kami itu kayak sombong jadi ya. Iya, dulu dia kan berjual kan, dulu kan bersepeda dia berjual kan. Wah sekarang karena pola kata orang, wah Munir banyak duit. Berjualan ditanya ke orang, ibu, mak Munir dengan bangga dia, tau nih mak Munir gitu kan. Cuman ketika dia bilang, orang banyak bilang Munir banyak duit, dia tidak pernah bilang. Maksudnya, udah percaya dak Munir banyak duit dak. Aw bi Munir terus kini lo banyak duit lah terkenal. Dak deh dak agi miskin kami tengah. Jadi pernah suatu waktu dia madegiku,
orang nih bingung kata dia. Ngapa ya mak tuh? Masa ketemu di Komedeka tuh banyak duit, banyak duit kata dia. Bagus kataku mak, jangan dibilang kalau kau banyak duit. Kenapa ini memang kalau dibilang banyak duit, orang banyak ngutang kayak kita kataku. Cukup kita bingung ngutang kayak orang kataku. Oh bener boleh, oh bener. Ya. Nih kalau lihat dari mundur kan identitasnya kan kayak dari rambut, cat rambut gitu, oh, sama kayak imunir. Kasul. Nah, kasul. Ya benar. Bang, kalau untuk rambut sebenarnya nenek mengada-ngada. Mengada-ngada waktu itu Yuda. Yuda waktu aku sekolah aku tengok kok keren loh orang cat rambut apa segala macam. Jadi aku tengok Yuda cat rambut dan Fadil pun waktu di sanggar waktu itu, Bang. Fadil cat rambut, ku terikut, ku nek gitu kan. Padahal sebenarnya dari ku pribadi sih tidak nek. Nah jadi kebiasa pas ngecat, tidak tahu lah kayak kata abang tadi identitas, duh kok nambah suka gitu. Jadi yang beli dan berapa kali sih memang endorse. Ini gratis. Jadi lah. Jadi lah. Sebenarnya sih tidak kawas sebenarnya. Tidak kawas. Jujur kan beda. Kalau sendal sendiri? Kalau sendal sendiri. Endor. Dah. Ku kayak bersepatu tuh kayak cuman nih bang. Kayak bukan. Nah kadang-kadang orang banyak ngomong munafik apa segala macam. Lebih nyaman nih bang. Lebih nyaman nih karena kita itu tengok nih dengan santai. Kita bersepatu ribet bang. Tapi mau kayak kasut nyatanya santai. Asik. Asik. Kita men ke masjid pacak nuker. Jam tuh men sepatu kan saja kita nuker. Walaupun enggak sepatu malah jadi terurang. Ah iya benar. Jadi bener, kalau bisa ajakan ini kan banyak apa? Konten-konten YouTube gitu. Oh. Kalau tips dari Mumu seperti apa nih? Kalau nah, gua sebenarnya sih belum pacak ngasih tips kayak kawan-kawan apa segala macam. Cuman kalaupun memang ada niatan digawe lah. Ku baik untuk YouTube seminggu, kadang-kadang dua minggu baru upload karena apa yo semangat foto masih belum ini bang, masih belum. Tapi untuk kawan-kawan kalau pun ada niatan untuk di YouTube silakan, pokoknya apapun yang misalkan banyak nih dari games apa segala macam bebas lah pokoknya, dengan catatan niat harus bagus, yang kedua harus sering-sering upload tuh bayalah. Pokoknya jangan mikiran olah, kadang-kadang ku tengok ku orang-orang di sini nih di kita kebanyakan itu ngejar anu abang subscribe terus kayak duit ah. Dah kalau tuh enggak usah dah, yang penting kalau pun berkarya silakan. Yang namanya materi apa segala macam itu bonus lah. Oke. Tetap semangat untuk kawan-kawanku yang ada di Bakal Belitung untuk menjadi maksudnya berlakon di media sosial. Ya. Boleh gabung. Oh, boleh gabung. Nih, ngapain ngantong, Nir? Jadi ngantong, naur dalam tas.